Pemirsa, terima kasih Anda masih di Market Highlights. Produsen chip global NVIDIA ini mencatatkan peningkatan pada permintaan prosesor kecerdasan buatannya. Peningkatan permintaan yang melebihi perkiraan ini mendorong saham tersebut menyentuh all-time high. Saham produsen chip global Nvidia Group menyentuh all-time high di akhir perdagangan Rabu setelah mencatatkan peningkatan permintaan atas prosesor kecerdasan buatan atau AI. Peningkatan permintaan ini mendukung proyeksi penjualannya Nvidia jauh melampaui ekspektasi Wall Street. Nvidia melaporkan pendapatan kuartal pertama untuk tahun fiskal 2024 dengan proyeksi yang lebih tinggi dari perkiraan. Penjualan dalam 3 bulan yang berakhir pada Juli tercatat menjadi sekitar 11 miliar dolar. Prospek menunjukkan bahwa Nvidia diuntungkan dari gencarnya perkembangan kecerdasan buatan di tengah perlambatan pengeluaran sektor teknologi. Di bawah kepemimpinan si Nvidia, Jensen Huang, perusahaan telah memposisikan dirinya sebagai penyedia komponen teratas untuk melatih perangkat lunak kecerdasan buatan. Lini bisnis pusat data Nvidia sendiri membukukan penjualan sekitar 4,28 miliar dolar atau meningkat secara tahunan sebesar 14%. Kinerja solid ini didorong oleh permintaan chip GPU dari vendor cloud serta perusahaan internet konsumen besar yang menggunakan chip Nvidia untuk melatih dan menerapkan aplikasi AI generatif seperti ChatGPT OpenAI. Sebagai bagian dari perkiraan kuartal kedua, Nvidia memperkirakan margin kotor yang disesuaikan sekitar 70%, sementara laba bersih senilai 2,04 miliar dolar. Berbagai sumber, IDX Channel.